Perdana, Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan pertemuan dengan pejabat luar negeri usai tidak menjadi Presiden Republik Indonesia lagi. Pertemuan tersebut diunggah Jokowi 4 hari selang tidak lagi menjadi Presiden RI pada Kamis, 24 Oktober 2024. Jokowi nampak bertemu dengan Menteri Toleransi dan Koeksistensi Uni Emirat Arab, UEA, HH Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan. Pria berpakaian khas Arab tersebut menyambangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Rabu, 23 Oktober 2024. Momen silaturahmi yang penuh kehangatan dengan Menteri Toleransi dan Koeksistensi Uni Emirat Arab, UEA, HH Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan yang kemarin menyempatkan mampir ke rumah kediaman, ditulis Jokowi. Jokowi pun mengajak pejabat UEA tersebut untuk makan siang bersama sambil bertukar cerita. Kata Jokowi, Menteri UEA tersebut juga mengunjungi Masjid Sheikh Zayed dan Rumah Sakit Jantung yang saat ini tengah dibangun oleh pemerintah UEA. Kami menikmati makan siang yang berkesan sambil bertukar cerita dan inspirasi. Beliau ke Kota Solo ingin mengunjungi Masjid Sheikh Zayed dan Rumah Sakit Jantung yang saat ini tengah dibangun oleh pemerintah UEA, jelas Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.